Right. Okay. So untuk yang selama ni awak belajar, okay, masuk menengah rendah dan sebagainya, cari luas, cari sudut dan sebagainya, biasanya awak gunakan konsep trigo lah, tangent, sine dan cos. Okay, dan kadang nak cari panjang, kita guna konsep teorem Pythagoras. Okay, tapi teorem Pythagoras ni apa limit dia? Dia cuma boleh settlekan bila segitiga tu adalah segitiga bersudut tegak. Sebab dalam segitiga bersudut tegak tu, kita boleh tahu which one adalah hypotenuse. Okay, dan hypotenuse tu adalah yang bertentang dengan sudut tegak tu. Okay. Jadi penyelesaian segitiga ni dia memberikan kita cara untuk selesaikan nak cari nilai sudut, nak cari nilai luas, nak cari nilai panjang tapi daripada konsep yang berbeza. Maksudnya kalau segitiga tu adalah bukan segitiga sudut tegak ataupun kita tak boleh selesaikan dia dengan cos, tangent dan sin yang biasa kita belajar yang kita tak tahu apakah hypotenuse dia. Jadi kita gunakan penyelesaian segitiga. Tapi konsep tetap sama, maksudnya kita cuma nak cari apa? Kita nak cari luas, kita nak cari sudut ataupun kita nak cari panjang. Okay, so cikgu nak revise balik, freshkan balik awak punya pengetahuan, okay, tentang segitiga. Segitiga ada berapa sisi dan nama dia segitiga berapa sisi? Tiga sisi lah. Okay, so dalam segitiga ada apa? Apa ciri-ciri sebuah segitiga? Dia ada tiga sisi. Okay, ni sisi dia. Ni sisi, ni sisi, contoh sisi A, sisi B, sisi C. Lagi dia ada apa lagi kat segitiga ni? Bucu. Bucu. Dekat bucu ada apa? Sudut. Ni? Sudut. Sudut. Okay, so kita ada sudut. Sudut contoh, sudut ni kita wakil dengan sudut A, F, sudut. Okay, yang bertentangan lah kita wakilkan ni dengan sudut A, eh. Ni sudut C, ni sudut B contoh. Okay, so apa lagi yang kita boleh cari dalam segitiga ni selain daripada sisi dan sudut? Panjang. Panjang tu sisi lah. Yang dalam ni apa? Luas. Dalam ni adalah luas. Okay. Jadi apa benda yang awak belajar semua cuma ada tiga benda kat situ. Kita nak cari panjang. Okay. Panjang tu ataupun nama lain dia adalah sisi dia. Okay. Kita nak cari sudut. Kita nak cari sudut. Cikgu nanti wakilkan dengan tanda tu je sudut. Okay. Dan kita nak cari luas. Okay. Itu jugalah yang akan kita belajar dalam penyelesaian segitiga. Okay, tapi kita menggunakan petua-petua yang berbeza. Petua tu kira macam formula lah. Okay, kalau tengok dekat buku teks awak, okay, yang kat depan ni kita ada petua sin, kita ada petua cos, kita ada petua untuk cari luas segitiga. Okay, so itu je benda yang akan awak belajar dalam bab ni. Okay, dan kemudian, okay, cikgu nak awak faham, okay, kalau dalam satu segitiga, alamak cikgu tak nak mana ni. Okay, dalam satu segitiga kita, kalau awak tengok dalam, okay ni eh, kalau tengok dekat sini ada petua sin, dia ada sebut A per sin A, B per sin B. Okay, cikgu tak nak awak hafal rumus. Okay, tak mau, cikgu tak pasti rumus tu diberi ke tak, tapi tak payah ambil tahu pun pasal rumus tu. Kita gunakan kefahaman kita sendiri, apa tu A, apa tu sin A. Okay, kalau ada perkataan sin, bermaksud itu melibatkan sudut lah. Okay, kalau ada perkataan sin atau perkataan cos, itu semua berkisar tentang sudut, dia tengah nak mencari sudut. Okay, kalau yang huruf kecil ni, A kecil, B kecil, C kecil ni, ini tengah bercerita tentang sisi. Macam yang cikgu lukis tadi lah. Yang kecil ni sisi, yang huruf besar ni, okay, kalau ditambah perkataan sin lagi, okay, itu bermaksud sudut. Okay, jadi dalam ni kita akan tengok dia ada tulis, kalau dalam rumus dia ada tulis A kecil, A besar, B kecil, B besar, C kecil, C besar. Okay, jadi awak tak payah nak hafal mana satu A, mana satu B, mana satu C. Yang penting awak tengok macam ni je. Okay, setiap sisi, okay, ni sisi, yang bertentangan dengan dia adalah dia punya pasangan dia. Sudut dia yang berpasangan dengan dia adalah yang bertentangan. Okay, kalau sudut ni, sudut ujung ni
Dia punya geng dia adalah sisi yang ni. Dia geng dia sudut, geng sisi. Sisi geng dia sudut. Dia bukan sudut geng dengan sudut, sisi bukan geng dengan sisi. Dia macam jantina lah pasangan kan. Lelaki pasangan dia perempuan. Dia tak adalah lelaki pasangan lelaki. Okay, jadi macam ni lah sudut yang sini pasangan dia adalah sisi yang berada di hadapan dia. Okay, jadi kat situ awak dah tak perlu dah nak hafal nak yang mana saya nak namakan A, mana saya nak namakan B, dah tak perlu dah. Yang awak tahu kalau dia suruh cari sudut yang ni, okay first awak tengok yang bertentangan dengan dia. Tahu tak dia punya sisi. Kalau dia suruh cari sisi yang ni, kita tengok pula dia punya yang bertentangan dengan dia, iaitu sudut dia. Okay, untuk kita nak aplikasikan dalam rumus yang kita akan gunakan nanti. Okay, so boleh faham tak tentang sudut dan sisi bertentangan? Boleh. Okay. Boleh. So dalam kes ni, okay, cikgu takkan ikut apa tu buku teks punya flow sebab lebih mudah kalau cikgu terus buat satu kesimpulan. Okay, jadi awak senang awak dah nampak dah nanti. Okay, kalau nampak segitiga macam ni, saya nak guna petua apa? Nak guna petua sign ke? Nak guna petua cos? Okay, so dalam segitiga ni, dia ada dalam soalan yang akan awak jumpa, dia ada pelbagai kes. Pelbagai jenis segitiga lah. Pelbagai jenis maklumat yang dia bagi. Okay, contoh ada maklumat. Okay, contoh macam ni yang cikgu tengah buka ni, latar diri 9.2. Okay, tengok segitiga 1A ni. Apa maklumat yang dia bagi? Sisi ke? Panjang ke? Sisi dengan panjang lah. Luas memang kita tak sebut. Sisi ataupun sudut yang diberi dalam soalan 1A ni. Apa maklumat yang dia bagi kat sini? Sudut ke sisi? Sudut. Ada berapa sudut yang dia bagi? Dua. Okay. Dua. Sisi ada tak dia bagi sisi? Ada. Satu. Ada. Ada berapa? Satu. Okay. Yang M ni dia suruh kita carilah. Okay, so awak kena ingat kalau dalam soalan segitiga ni, paling minimum dia kena bagi kita tiga maklumat baru kita boleh selesaikan. Kena ada tiga info. Maksudnya info tu apa? Info tu antara dia adalah sisi, okay, ataupun sudut, ataupun kadang nanti yang kat belakang dia ada sebut pasal luas lah. Okay, tapi tak apa sebab kita tengah nak masuk pasal sisi dan sudut dulu. Luas nanti kita pergi yang belakang. So, kalau dalam satu segitiga, dalam satu soalan, untuk dia nak suruh kita selesaikan soalan tu, at least dia kena bagi kita, sekurang-kurangnya kena bagi kita tiga info. Apa tiga info tu? Sama ada dia boleh bagi kita tiga sisi. Maksudnya dalam satu segitiga tu, dia bagi tiga-tiga sisi. Dia bagi sini contoh 7, sini 8, sini 9. Okay, soalan ni kita boleh selesaikan. Ataupun dia bagi kita dua sudut dan satu sisi, macam yang contoh 1A tadi. Okay, dia bagi kita contoh dua sudut. Okay, dua sudut. Dan dia bagi kita satu sisi. Contoh sisi ni 9. Nah, sudut ni dia bagilah dua-dua. Okay, ni kita boleh selesaikan. Okay, ataupun soalan boleh juga bagi dua sisi dan satu sudut. Okay, dua sisi satu sudut. Maksudnya contoh dia bagi kita 8, 9. Lepas tu dia bagi satu sudut kat sini. Okay, ni kita boleh selesaikan. Ataupun dua sisi satu sudut boleh juga dia bagi 8, 9, sudut dia dekat sini. Okay, so ada empat jenis saja benda yang akan berlegar dalam soalan awak. Sama ada dia bagi maklumat tiga-tiga sisi, tiga-tiga sudut tak ada. Dia tak akan bagi macam tu. Tiga-tiga sudut tak boleh nak selesaikan. Okay, dia bagi tiga sisi ataupun dia bagi dua sudut satu sisi. Dia bagi tu maksudnya maklumat tu adalah dalam soalan tu. Okay, ataupun dia dalam soalan dia bagi dua sisi satu sudut. Okay, sekarang awak tengok yang contoh cikgu buat dua sisi satu sudut, gambar atas dan gambar bawah ada beza tak? Yang ni pun dua sisi satu sudut juga, atas pun sama, bawah pun sama, tapi ada beza tak gambar cikgu tu? Ada. Ada apa beza dia? Kedudukan sudut. Okey ni, okey. Kedudukan sudut. Hendra, apa beza kedudukan sudut tu? Satu? Satu kat atas, satu kat tepi.
Satu kat atas, satu kat tepi. Okey, cikgu tak nak. Okey, mungkin gambar tu cikgu boleh tukar je kan, atas tepi kat mana. Okey, cuma sudut ni nampak tak dia duduk tersepit antara nombor 8 dan 9? Nampak tak dia tersepit? Ada. Okey. Nampak. Sudut yang tersepit ni antara dua sisi. Okey, contoh ada dua sisi dan dia tersepit kat tengah-tengah. Nama dia adalah sudut kandung. Okey, yang ni sudut kandung. Kandung tu maksudnya kira ni macam ni ayah dia, ni garis ni mak dia, ni anak kandung lah. Okey, so itu sudut kandung. Kalau yang ni, dia tersepit tak sudut ni yang bawah ni? Tak, dia tak tersepit. Tak. Dia tersepit antara 8 dengan garis M ni. Contohlah saya bagi ni M. M dengan 8 mungkin dia ni akan jadi, bukan mungkin dia ni adalah sudut kandung. Tapi kalau 8 dan 9, sudut ni bukan sudut kandung sebab sudut kandung sepatutnya di sini. Tapi dia berada di bawah. Okey, maka ini sudut, nama dia sudut bukan kandung. Okey, jadi awak kena faham terms dia. Sudut kandung ke sudut bukan kandung. Soalan takkan cakap. Awak yang kena identify sama ada kandung atau tak kandung. Sebab nanti kita nak tengok yang ni nak guna rumus petua mana. Petua sin ke petua cos. Okey, jadi cara awak tengok gambar rajah tu nanti baru awak boleh kenal pasti sama ada nak guna petua sin ke petua cos. Okey, satu cara untuk mudah kita nak kenal pasti juga petua sin atau petua cos yang kita nak guna. Nanti baru cikgu akan kenalkan apa tu petua sin, apa tu petua cos. Sebenarnya dah ada pun dalam buku teks, awak boleh check. Okay, petua tu kira formula lah. Okay, ni petua sin. Ni petua sin. Okay, petua sin tu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tak payahlah hafal ni dua je. Okay, A per sin A atau B per sin B, ataupun kita boleh juga terbalikkan sin A dekat atas, sudut ke atas, sisi kat bawah sama dengan sin B per B. Okay, boleh je, sama je maklum, dia punya, dia adalah setara. Okay, kalau cos pula, okay, petua cos ada kat belakang nanti, awak boleh tengok A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okay, tak payah serabut-serabut tengok rumus ni sebab rumus memang akan diberi. Cuma bila awak dah biasa buat, awak dah tak perlukan rumus pun. Okay, cuma kita nak tengok nanti bila yang kita akan gunakan rumus petua sin dan bila kita nak gunakan petua cos. Okay, kalau awak kadang pernah tengok kat YouTube ada cikgu, nanti saya akan tunjuk dia punya video dia untuk topik yang berbeza sikit dengan yang ni. Okay, dia ada ajar petua sin tu, dia sebut sin tu sebagai dosa. Sin tu bahasa Inggeris dosa kan? Tak? Betul. Okay. So dia kata nak tahu dia guna petua dosa, petua dosa tu petua sin lah. Kalau tak berdosa guna petua kos. Okay, nak tahu yang dosa ke tak, bila mana dia ada pasangan. Bila ada pasangan dia akan lebih mudah untuk membuat dosa. Kata cikgu tu lah nak bagi ingat. Okay, jadi contoh soalan tu dia bagi macam ni. Dia bagi sini 7, dia bagi sini 8 dan dia bagi kat sini sudut ni 50 darjah. Okay, so kalau mengikut segi tiga yang ni, ada tak pasangan dekat sini? Pasangan bermaksud yang bertentangan sudut dan sisi. Ada tak pasangan dekat dalam segitiga ni? Ada. Apa? Ada. Yang mana? Yang mana? 50 dengan 7. Yes, 50 dengan 7 adalah pasangan. Okay, dia ada pasangan. Maksudnya sudut kena berpasangan dengan sisi. Dan dalam soalan ni dia ada pasangan, maka dia cenderung untuk buat dosa. Jadi kita gunakan petua sin. Okay, yang tu saya rasa cara yang mudah untuk diingat lah. Okay, contoh cikgu bagi satu lagi segitiga. Dia bagi tiga-tiga sisi. Kalau sisi ni diwakili oleh lelaki dan sudut tu diwakili oleh perempuan, maka ini adalah tiga-tiga lelaki. Cenderung tak nak buat dosa? Cenderung. Ada pasangan tak? Ini bukan kes LGBT ini orang normal. boleh buat dosa tak? Tak ada pasangan kan? Dia tak ada pasangan. Semua sisi ni berdepan dengan sudut, sudut dia tak ada.
Tak ada sudut pun yang diberi. Maksudnya maklumat ni tak diberi sudut. Jadi kita kena guna petua. Selain daripada sin petua. Cos. Cos. Okay. Ha, macam tu je lah cara dia. Okay, contoh lagi cikgu bagi. Satu segitiga dengan sudut kandung. Okay, contoh sudut kandung kat sini. 5, 5. Okay, ini 9, ni 10. Ada pasangan tak? Tak ada. Tak ada pasangan. Maka kita guna petua. Sin ke cos? Cos. Okay, ingat. Bila ada pasangan, cenderung buat dosa. Dosa tu nama dia sin. Jadi kalau ada pasangan, guna petua sin. Kalau tak ada pasangan, kita guna petua cos. Right, satu lagi cikgu bagi. Contoh kalau diberi dua sudut pula dan satu sisi. Okay, diberi sudut ni 5, 5, yang kat sini contoh 7, 1. Okay. Sebelum kita tentukan ni, nampak macam dia tak ada pasangan dekat dalam ni. Eh, bukan, cikgu tak nak tunjuk macam ni. Contohnya dekat sini. Kejap eh. Okay, macam ni. Okay, ada pasangan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi dalam soalan ni, boleh tak awak cari sudut ni? Boleh. 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 Sebab dah bagi dua, boleh kan cari lagi satu kan? So boleh kira berapa sudut ni? Nah, kira gunakan kereta. 54. Ah, 54. Jadi kalau dia soalan tu bagi dua sudut, confirmlah kita boleh cari lagi satu sudut. So bila dah jumpa sudut ni, adakah 9 tu dah jumpa pasangan? Dah. So bila 9 ni dah jumpa pasangan, dia cenderung melakukan dosa. Jadi kita boleh guna rumus? Sin. Okay, so boleh faham tak? Segitiga yang macam mana awak nak guna cos, segitiga macam mana nak guna sin? Faham. Boleh. Okay. Sin dengan cos tu nak guna untuk apa? Gunanya macam ni lah. Contoh soalan ni mungkin dia nak suruh cari sudut sisi ni. Soalan ni mungkin dia nak suruh cari sisi ni. Jadi nak cari sisi ni kena guna rumus cos. Nak cari sisi yang ni kena guna rumus sin. Sebab segitiga ni ada pasangan kat dalam dia. Segitiga yang atas ni tak ada pasangan. Jadi kita guna, kena gunakan rumus cos. Okay, itu satu cara macam mana. Sebab pelajar biasa dia dapat segitiga dia dah pening dah. Cikgu, saya nak guna rumus apa? Okay, jadi cara dia tengok dalam segitiga tu ada pasangan ke tak ada. Okay, ada pasangan kita akan guna rumus sin. Kalau tak ada pasangan kita akan gunakan rumus cos. Okay, contoh. Kita tengok contoh sin tadi. Kecilkan sikit. Okay. Eh, mana tadi atas? Okay, macam ni. Okay, contoh dua ni. Okay, apa maklumat yang dibagi? Berapa sudut, berapa sisi? Dua sudut, satu sisi. Okay, ada pasangan? Ada. Ada, siapa pasangan? 80 darjah dengan 14. 80 darjah dengan 14. 80 darjah dengan 14. Okay, bagus. So, kita guna petua? Sine. Sine. Apa tu sai? Apa tu sai? Bukan sai. Oh, saya sebut bahasa Inggeris sikit lah. Ada kau nak tanya apa tu sai? Bukan sai. Sign. Saya sebut sign. Sebenarnya sin lah. Bahasa Melayunya sin. Kalau awak tengok dalam YouTube ke yang bahasa Inggeris, awak akan jumpa dia sebut sign lah. Saya dah biasa zaman sekolah dulu cikgu cakap bahasa Inggeris kan. Jadi dia sebut sign and cos. Tak kisahlah. Bagus juga pertanyaan tu. Yang saya sebut tu bukan sai. Bukan S-A-I. Saya sebut sin, sign. Bahasa Inggeris dia je macam ni, S-I-N-E. Okay? Boleh eh? Okay, takpelah, baguslah. Mungkin tak clear kot line awak ataupun mungkin N saya tak berbunyi kan. Saya bukan sebut sign tau, bukan S-A-I. Saya sebut S-I-N-E, sign. Petua sign ataupun petua sin. Sebab saya dah terbiasa, jadi saya, awak pun kena terbiasalah dengar saya sebut sign. Sign tu bermaksud sin lah. Dan lagi satu adalah cos.
Kalau saya belajar dulu, cikgu memang sebut cosine. Cosine tu maksudnya cos lah. Tapi cos tu asyik baik saya dah boleh betulkan, saya sebut cos. Okay, jadi sin adalah sin, cos, lepas tu tangent lah. Okay, boleh Akmal? Boleh cikgu. Okay, alright. Okay, kemudian. Yang ni, B ni. Apa maklumat yang dia bagi? Berapa sudut, berapa sisi? Satu sudut dua sisi. Satu sudut dua sisi. Satu sudut dua sisi. Okay, ada pasangan? 55.5 dengan 6.2. Okay, ini adalah pasangan dia. Pasangan tu maksudnya yang berdepan eh. Yang baru baru terdengar atau baru masuk, pasangan tu maksudnya yang berdepan. Dan nak jadi pasangan dia kena lain jantina. Kena satu sudut, satu panjang. Tak boleh sudut dengan sudut, panjang dengan panjang, itu bukan pasangan. Okay, maksudnya yang pasangan adalah benda yang opposite lah. So ini adalah sudut, ini adalah sisi, jadi dia berpasangan. Okay, jadi kalau ada pasangan dalam segitiga, maklumat tu ada pasangan, bermaksud kita boleh gunakan petua sin kita, petua sin kita. Okay, cikgu terus tunjuk contoh untuk yang sin. Okay, so konsep cos pun cikgu dah habis, lepas ni kita tengok contoh sahaja. Okay, cari nilai x dalam segitiga yang berikut. Okay, dia nak cari nilai x. Okay, maka tak perlu pun nak hafal rumus. Okay, yang penting dia kena panjang per sudut sama dengan panjang per sudut. Maksudnya satu pasangan samakan dengan satu lagi pasangan. Okay, sebab rumus dia A per sin A sama dengan B per sin B. Okay, ataupun kita boleh terbalikkan. Terbalik tu waktu bila, nanti cikgu tunjuk. Sin A per A sama dengan sin B per B. Okay, dia tak boleh satu pasangan je settle lah. Dia kena ada tanda sama dengan satu pasangan yang lain. Okay, maksudnya ini adalah panjang, ini adalah sudut yang bertentangan dengan panjang A. Ini adalah panjang satu sisi yang lain, ini sin B adalah sudut yang bertentangan dengan sisi tu. Okay, waktu bila kita nak guna rumus yang di sebelah sini dan waktu bila kita nak guna rumus yang sini? Okay, cikgu anjurkan bila awak dalam buku teks dia cuma ada satu rumus je, rumus yang ni je. Tapi cikgu suka supaya awak guna dua rumus ni sebab apa? Supaya awak tak ada masalah nanti nak terbalik-terbalikkan maklumat. Apa benda yang awak nak cari, awak letak dia dekat atas. Contoh, soalan nak suruh cari X. X ni panjang ke sudut? Panjang. Panjang. So panjang tadi yang huruf kecil ke yang ada perkataan sin huruf besar ni? Ini kecil. Huruf kecil. So bila kita nak cari panjang, kita biarkan huruf kecil ni ke atas sebab yang kita nak cari tu kita letak ke atas. Okay, maka kita guna X per sin. X adalah sin yang bertentangan dengan X tadi. Apa sin? Sudut dia apa yang bertentangan dengan X tu? 48. So jangan tulis 48 je, kena tulis sin 48. Okay, sama dengan, okay, ambil lagi satu pasangan yang ada kat dalam tu. Apa per apa dalam soalan ni? Panjang lain yang kita tahu. Apa? 14.3. Okay, bagus. Per sin 80. Per sin 80. Okay, faham tak cara nak tulis jadi rumus? Okay, ingat eh, atas ni panjang, ini satu pasangan, bawah ni sudut. Okay, ini pasangan yang lain, atas ni panjang, bawah ni sudut. Boleh? Faham? Okay, kita guna rumus yang ni, okay, cikgu namakan ni rumus 1 dan ni rumus 2. Kita guna rumus 1 apabila yang kita nak cari X tu adalah panjang. Okay, kalau macam soalan B ni, soalan B ni X yang kita nak cari ni apa? Ni X yang kita nak cari ni, sudut ke panjang? Okay, sudut. So kita nak cari sudut, kita guna rumus 1 ke 2? 2. 2. Dua, sebab yang kita nak cari kita letak ke atas. Lebih mudah, jadi awak tak perlu terbalik-balikkan. Okey, kalau yang jenis tak ada masalah, awak boleh tekan calculator je. So dia jadi X sama dengan, okey,
14.3 per sin, tekan sin 80. Darab ni sin 48, bawa pergi sebelah sini dia akan jadi darab. Okay, sin 48 darjah. Okay, cuba tekan kalkulator, dapat tak jawapan? Dapat. Berapa? 10.791 dapat? Dapat. Okay. Sekurang-kurangnya 4 angka bererti lah. So dah 10.79 pun dah cukup. Tapi dalam admat lebih tak ada masalah, jangan kurang. Yang penting bunda tu kena betul. So kalau buku teks jawab 5, tak ada masalah pun untuk nak bagi 5 lah. Okay. Jawapan dia dalam CM eh. Dia bukan darjah sebab dia adalah panjang. Okay. Jadi yang penting kalau awak guna calculator ClassWiz, setiap kali awak tekan sin atau cos, dia akan terus keluar kurungan. Betul tak? Okay. So pastikan lepas awak dah letak nilai sudut tu, tutup balik kurungan. Kalau tak, nanti dia akan jadi error. Okay. Dia akan jadi sin text error sebab kurungan dah ada buka tapi tak tutup. Jadi setiap kali kalau guna calculator color putih ni, bila letak Turn. Apa tu sign, buka kurungan, lepas letak sudut tu tutupkan balik kurungan tu. Okay, supaya tak jadi error lah. Okay, ada satu lagi cara yang cikgu tu ajar untuk kita nak guna calculator. Nak belajar tak cara tu ke awak nak guna macam gini je tak ada masalah dah okay? Nak belajar ego. Okay, belajar. Nak belajar boleh je. Okay. Saya rasa sama je dia punya apa tu, nanti cikgu akan share juga dia punya YouTube. Kalau awak lepas ni mungkin tak faham lagi, awak nak tengok cara dia tekan calculator. Okay, tapi ni cikgu sebut je lah. Okay, first untuk huruf X dekat atas ni, disebabkan dia huruf, jadi kita kena gunakan alpha. Alpha tu maksudnya alphabet. Okay, jadi awak cari butang alpha ada tak kat dalam awak punya calculator tu, butang alpha? Ada. Okay. So awak tekan alpha, lepas tu cari dekat mana yang kat belakang dia tu ada huruf X. Bila tekan alpha tu maksudnya awak tak cari butang yang dia conteng huruf X tu bukan dekat ni tau, dekat awak punya, bukan dekat butang, kat belakang butang tu. Nampak tak? Nampak. Okay, boleh? Semua boleh tekan alpha X? Keluar tak huruf X dekat awak punya kata-kata? Okay. Kemudian jangan tanda pecahan ni, kita jangan guna pecahan eh, kita guna tanda bahagi. Okay, so tekan bahagi, lepas tu tekan sign, masukkan 48, tutup kurungan lah bagi yang guna calculator ClassWiz. Okay, so awak punya paparan sekarang X bahagi sign 48. Okay, lepas tu jangan tekan tanda sama dengan kat bawah tu, sebab sama dengan kat bawah tu untuk dia nak selesaikan. Ni tak boleh nak selesai lagi. Awak tekan tanda sama dengan dekat, kalau ClassWiz dekat belakang CALC tu, kat belakang calculate tu ada tanda sama dengan. Nampak tak? Kat solve, calculate ada sama dengan. Ada. Okay, so yang guna ClassWiz tekan alpha tanda sama dengan tu. Dia tengok eh kalau... siapa tu mengamuk? Umaira, okey ke? Okey cikgu. Okey. Okey, so sebenarnya awak kena faham calculator ni eh. Kalau yang awak nak tengok tulisan color kuning, awak tekan shift. Kalau awak nak dapatkan tulisan yang color pink kat calculator tu, awak tekan alpha. Tekan dia ada shift dengan alpha je. Okey, so keluar tak tanda sama dengan? Keluar. Okey, lepas tu tekan 14.3. Lepas tu tekan bahagi sin 80. Bahagi eh, jangan tekan tanda pecahan. Sebab tanda pecahan tu ada soalan dia tak boleh selesaikan, ada soalan boleh. So nak selamat, tekan bahagi je. Okay, tutup kurungan. Barulah tekan, jangan tekan sama dengan dulu. Tekan shift calculate. Shift calculate tu untuk nak solve kan. Tekan shift calculate. Okay. Lepas tu shift, kalau calculator yang lama tu, yang kalau kelabu tekan shift calculate dua kali. Kalau calculator ClassWiz tekan shift calculate sekali, lepas tu tekan tanda sama dengan. Dia akan lambat sikit keluar, kadang-kadang dalam 5, 6, 7, 8, 9, 10 saat. Sebab dia nak kirakan untuk awak. Tapi dia akan keluar sekejap lagi. Ada tak jawapan 10.79? Ada. Ada. Okay. So kalau yang calculator kelabu tu kau tak silap, kena tekan shift calculate dua kali. Shift calculate, shift calculate.
Kan? Ke awak tekan shift ke klik je dah keluar jawapan? Try tekan kan sebab saya tengok yang dia ajar dia tekan dua kali. Saya tak ada calculator kelabu tu. Okay, siapa yang ada calculator kelabu tekan sekali ke tekan dua kali? Eh awak tekan ke tak tekan? Yang calculator putih tekan sekali je lepas tu tekan sama dengan dapat kan? Dapat. Dapat. Dapat kan? Yeah. Oh, maksudnya tak ada orang yang ada calculator kelabu ke? Semua guna calculator putih eh? Ada dia. Okay. Iqbal, kena tekan dua kali ke sekali? Dua kali. Okay, alright. Okay, bagus. Okay, terima kasih respon. Jadi, itulah cara menekannya. Okay, tapi kalau rasa macam, alah malas lah nak ada tekan tanda sama dengan apa. Siapa yang tak ada masalah algebra, awak dah tahulah. Sin 48 nak bawa ke sebelah sana. Jadi, darab. Tu je. Tekan ni, dapatlah jawapan X. Okay, so bolehlah awak nak guna yang mana-mana. Okay. Kemudian, kita tengok soalan yang kedua pula. Okay, soalan kedua, dia nak suruh cari ni, soalan B, dia nak suruh cari sudut ke, suruh cari sisi? Sudut ke sisi? Sudut. Sudut. So kalau suruh cari sudut, nak guna rumus satu ke rumus dua? Dua. Dua. Okay, so rumus dua adalah yang dekat atas sudut, dekat bawah panjang. Okay, jadi yang kita nak cari tu X, kita tulis dulu kat sini. Sin X, jangan lupa perkataan sin eh. Sin tu jangan tertinggal. Per, siapa pasangan dia? 7.05. Okay, bagus. 7.05 adalah pasangan bagi sin X. Okay, sama dengan, cari lagi satu pasangan. Okay, apa dia? Apa lagi satu pasangan yang ada kat situ? 55.5. Okay, so kita kena tulis apa? Sin? Sin 55.5. Okay, per? 6.2. Okay, 6.2. Okay, ini juga sama macam tadi. Awak nak tekan calculator, boleh pun tekan calculator. Tapi jangan guna perkataan sin dulu. Okay, yang kat atas ni awak just guna alpha x sahaja. Gunakan dia sebagai x. Nanti dapat jawapan baru kita akan tekan something. Ataupun kalau tak nak, buat cara saya tadi juga. Sin x. Kalau malas nak guna calculator tadi, awak just buat sin 55.5 per 6.2. 7.05 ni bawa sini jadi apa? Darab. Okay, so dapat berapa? Tekan calculator. Sifar perpuluhan 937. Okay. Sifar perpuluhan 937. Logik tak sudut sifar 0.937? Tak. Tak logik. Okay, sebab itu bukan nilai darjah. Itu adalah nilai sin. Nilai sin. Jadi nak hilangkan sin, ingat tak dulu kita belajar fungsi, nak hilangkan g, kita kawinkan dia dengan g songsang. So nak hilangkan sin, kita kena cari dia punya pasangan, nama dia juga sin songsang. Ada nampak sin songsang tak kat dalam awak punya calculator? Ada. Okay, sin songsang, sin kuasa negatif satu. Cara dia adalah, okay calculator awak tadi dah 0.937, sekarang tekan perkataan shift. Sebab kita nak cari nak yang dekat belakang tu yang color kuning tu, tekan shift, tekan sin songsang, tekan answer, tutup kurungan, tekan sama dengan. Maksudnya nak songsangkan jawapan tadi, nak hilangkan sin dia, nak dapat X sahaja. Dapat tak jawapan? 69.57. Dapat. Okay, so ingat eh, nak hilangkan sin, kena tekan shift sin. Supaya kita dapat perkataan sin songsang. Apa benda yang songsang, bila jumpa dengan benda yang tak songsang, dia akan hilanglah. Seorang seorang kuasa negatif satu, seorang kuasa satu. So dia akan hapuskan. Okay, so sekarang kita tinggal X. X ini adalah dalam darjah. Okay, 69.57 darjah. Okay, ataupun kalau awak nak jawab dalam darjah dan minit, awak tekan tanda yang macam ni. Yang dekat calculator, tanda darjah, lepas tu ada tanda koma-koma tu. Nampak tak? Nampak tanda tu?
Nampak. Okey, tekan benda tu awak akan dapat jawapan 69 darjah 34 minit. So, dua jawapan ni sama tapi sebenarnya ada waktu yang jawapan ni akan ada sedikit ralat tapi tak apalah, skema akan bagi julat jawapan. Maksudnya kalau 69.57 sampai 69.58 diterima. Biasa macam itulah. Okey, jadi nak selamat biasanya jawab dalam darjah dan minit ni lebih selamat. Okey, darjah dan minit ni kalau awak, okey sekarang awak tengok kalkulator awak, 69 darjah 34 minit, saat dia berapa? 19.02. Okey bagus, 19.02. 19.02 tu kurang daripada 30. Maka awak tak perlu nak bundarkan lah. So tinggal 69 darjah 34 minit je. Tapi katalah awak punya kalkulator bagi jawapan 69 darjah 34 minit. Lepas tu 31 saat yang ada 2 koma tu saat. Disebabkan ni lebih daripada 30 maka kena tambah dekat sini 1. Jadi dia akan jadi 69 darjah 35 minit. Jawapan bagi sampai minit je, tak payah saat. Faham tak? Okay, so lebih daripada 30 saat kita dah tambah 1 minit. Okay, jadi jawapan yang nak lebih selamat supaya jawapan awak tak salah, jawab dalam darjah dan minit. Tapi kalau awak nak jawab dalam darjah sahaja, perpuluhan pun tak ada masalah. Tapi pastikan awak bundarkan tu bunda yang betul lah. Eh, bagi dalam dua tempat perpuluhan cukup. Alright, okay, itu petua sin. Ada masalah? Boleh faham tak? Boleh. Okay, kita tengok soalan latih diri 9.2. Okay, soalan B. Apa yang nak disuruh cari? Sudut M. Sudut M. Okay, sebab huruf yang nak suruh cari kat situ M lah. L, M, N yang besar tu, tu memang nama dia punya apa sudut tu. Okay, so yang dekat sudut kecil tu ada M. Jadi bila nak cari sudut M, kita guna rumus? Satu ke dua? Dua. Dua, okay. Bacakan saya, siapa nak bacakan saya? Azim Irfan, boleh tak bacakan cikgu? Apa yang cikgu nak tulis kat sini? Boleh ke? Kalau, okay. Apa dia? Rumus 2 adalah sudut ke atas ke panjang ke atas? Sudut ke atas. Yes, sebab kita nak cek sudut, so sudut ke atas. Okay, cuba Azim bacakan. Daripada nombor tu eh? Ah, daripada sini. Maklumat daripada sini, awak masukkan dalam formula. Sudut. Yang kita nak cari apa? Huruf M tu? So, sin? Sin M. Yes, per pasangan dia? Per 8. Okay, bagus. Sama dengan? Sama dengan sin 40. Bagus. Per? Per 6.5. Okay, bagus. Yang lain tolong tekan kalkulator, dapatkan nilai M. Saya tak nak sin M eh. Lepas dapat jawapan, tekan shift sin untuk dapatkan M. Dapat? 52.29. Okey, bagus. Dapat ke yang lain 52.29? Dapat. Dapat. Okey, ini darjah. Cuba dapat. Kita tukarkan kepada darjah dan minit. 52 darjah 17 minit 26.17 saat. Okey, so saat tak payah tak payah bagi dalam jawapan, tapi saat tu lebih dari 30 tak? Tak. Tak, jadi kita ambil minit dia tak perlu tambah satu eh. So 52 darjah 17 minit. Okay, boleh faham? Boleh eh? Boleh. Okay. Syazmin, boleh tolong cikgu soalan C? Ya cikgu. Okay, tolong cikgu soalan C. Nak cari apa ni Syazmin soalan C ni? Nak cari panjang sisi. Ke sudut? Panjang. Panjang. Okay. So kita nak guna rumus satu ke rumus dua? Rumus dua. Rumus dua. Rumus dua tu sudut ke atas. Rumus satu. Okay. So bacakan cikgu rumus dia. Yang kita nak cari tu apa? Ni kita nak cari M. Dia apa dalam soalan ni? M. Okay. M per?
Pasangan dia? 43. Okey, 43 kena tulis apa tu? Sin 43. Yes, sin 43 sama dengan? Sama dengan 12.5. Bagus. Per? Dengan sin 115. Bagus. Alright. Okay. Tolong cikgu kirakan. So yang ni tak payah shift sebab disuruh cari panjang bukan sudut. Kalau sudut je tekan shift. Okay. Kalau ada kataan sign baru kita tekan shift. Yang ni terus dapat jawapan. Okay. Yang lain tolong tekan. Berapa? 9.33. Okey, 4 angka berarti M sama dengan 9.331. Okey, CM eh. Soalan CM, so CM lah. Okey, setakat ni boleh faham petua sin? Faham. Okey, kita tengok soalan ini. Sekejap. Okey, lepas habis soalan ni, cikgu bagi rehat sekejap. Okey, alah, asyik terconteng je. Okey, soalan dua ni kita tengok. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah menara yang condong sebanyak 7 darjah dari garis menegak. Maksudnya dia condong 7 darjah dari paksi X ke paksi Y, garis menegak. Y. Yes, bagus. So maksudnya paksi Y ni kalau ikut macam gini, 90 darjah ni kalau tegak tapi dia condong 7 darjah, maka dia condong macam ginilah. Okay, yang ni dah tak dia dah dia condong 7 darjah kat sini, 7 darjah. Okey, pada jarak 100 meter dari sisi menara itu, okey, ni menara dia lah, menara XY. Sudut dongaknya ialah 30.5, okey, pada jarak 100. Maksudnya 100 tu dekat mana? YX ke, XZ ke, YZ? YZ. Yes, bagus. Kat sini 100 meter. Sebab pada jarak 100 meter dari sisi menara ada sudut dongak 30.5. Okay, so dekat sini 100 darjah. 100 meter. Meter. So anggarkan tinggi XY bangunan dalam meter. Okay, so kita lukiskan gambar tu. Okay, jadi dia macam gini. Alright, macam ni, macam ni. So dekat sini Z, dekat sini X, dekat sini Y. Dekat sini 100 meter, dekat sini 30.5. Boleh tak tahu sudut ni? Ni sudut ni boleh tahu tak? Boleh. Boleh berapa? Apa tolak apa? 90 tolak 7. Bagus, 90 tolak 7 sebab dia condong 7 darjah daripada tegak. Okay, so 90 tolak 7 berapa Zul? 83. Alright, 83. Okay, so sekarang yang dia nak suruh cari apa? XY. XY. Jadi dekat XY ni kita letak huruf X lah yang kita nak cari. Okay, ada pasangan tak dalam soalan ni? Ada. Ada. Okay, ada eh. Okay, siapa nak tolong cikgu? Siapa nak volunteer? Atika, boleh Atika? Ya, cikgu. Okay. Atika, tengok soalan ni. Sekarang yang nak suruh cari panjang ke sudut? Panjang. Okay, so nak guna rumus satu ke rumus dua? Rumus satu. Okay, sebutkan cikgu. X per sin 30.5. Bagus. Sama dengan 100 per sin 83. Oh, 100 per sin. Bukan-bukan. Macam ni tu. Soalan ni bagi berapa sudut kakak? Dua. Dua. So boleh tak cari satu lagi sudut? Oh, 83. Lapan puluh tiga ni dia punya pasangan 100 ke? 100 pasangan dia siapa? Oh, dia ni kan? Okay. Di sini ingat tak awal-awal tadi cikgu cakap kalau dia bagi dua sudut boleh tak kita nak cari sudut ni? Boleh? Boleh. Macam mana cara dia? Jap. Jumlah sudut dalam satu 66.5 cikgu. Berapa? 66.5. 66.5. Macam mana dapat 66.5 ajar kawan-kawan yang lain? 180 tolak 22 tu.
Okey, bagus. Sebab ini segitiga dalam satu sudut, jumlah sudut dalam satu segitiga 180. So, tolak 83, tolak 30.5 dapat 66.5. So, sekarang 100 dah ada pasangan tak? Ada. Okey, so sambung. 100 versi 66.5. Alright, bagus. So, yang kita nak cari ini panjang, perlu tekan shift sin tak? Tak perlu. Tak perlu, okey. So, yang lain tolong cikgu tekan. Yang dah dapat bagi tahu. Berapa? 55.344. Okey, bagus. 55.344 unit. M. M meter meter. Okey, sebab ni M, awak jangan tulis CM pula. Okey, kalau tak tulis tak apa, jangan tersalah tulis. Alright, okey. So setakat ni boleh faham tentang rumus sin. Okey, kita guna petua sin bila mana dalam segitiga maklumat yang diberi ada pasangan. Pasangan bermaksud sudut berpasang dengan sisi yang bertentangan, bertentangan dengan dia lah. Bertentangan tu maksudnya berdepan dengan dia. Okay, so bila ada apa tu? Bila ada maklumat yang cukup tu, kita boleh gunakan petua sin. Kalau antara petua sin dan petua cos, cikgu lebih prefer awak guna petua sin sebab petua cos tu nanti dia ada macam ada pelajar yang kadang-kadang dia akan buat silap, tapi cikgu akan ajar juga tekan kalkulator untuk elakkan buat kesilapan. Okay, jadi itu petua sin. Lepas ni kita akan masukkan kes berambiguiti. Kita akan tengok ada satu video cikgu nak tunjuk sebab kes ni senang kalau ajar dekat sekolah. Awak depan saya, saya boleh pegang apa tu, pembaris awak boleh tunjuk. Tapi cikgu nak ajar dengan tab ni, cikgu tak reti sangat. Jadi cikgu perlukan bantuan, cikgu tunjuk, cikgu tunjukkan satu video. Nanti awak tengok dan lepas tu baru cikgu bincangkan. Okay, so cikgu bagi rehat sekejap. Ada dalam 3-4 minit rehat. Pukul 3 kita sambung, boleh? Boleh. Okay. Boleh. Okay. So, lihatlah sekejap. Alright.
Okay, semua dah masuk? Dah, go. Alright, okay. Line cikgu macam tak stable ke? Ada yang terkeluar-terkeluar disebabkan line cikgu ke line awak? Sepanjang cikgu ajar tadi, line awak eh. Okay. Sepanjang cikgu ajar tadi, suara tu dengar kan? Gambar pun jelas kan? Cikgu. Yes, eh? Okay, alright. Okay. So, okay, bismillah kita sambung balik. Okay, masih lagi dalam petua scene. Okay, masih lagi bawah scene lah, topik scene. Lepas ni baru kita akan pergi ke topik course. Okay, case berambiguity. Pernah dengar ke perkataan ambiguity ni? Tak, tak pernah. Ambiguity, okay, tak pernah dengar. Ha, memang tak pernah dengar lah. Okay, ambiguity ni, okay, kalau kita tengok dalam buku teks awak, dia punya maklumat dia, okay, dekat pocket matematik ni. Ambiguity bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Okay, maksudnya ada sedikit confusing kat situ. Ada benda yang dia keliru, ada benda yang tak jelas, ada benda yang agak sama, okay, menyebabkan ada dua kemungkinan yang boleh berlaku. Okey, macam mana tu? Okey, macam ni eh. Contoh cikgu bagi. Okey, sekarang ni ada segitiga ni. Ni gambar ni dah siap dilukis. Contoh gambar ni tak dilukis. Soalan just cakap macam ni je. Diberi satu segitiga ABC. Okey, eh? Contoh eh. Soalan cakap macam ni. Cikgu lukis berdasarkan, cikgu punya soalan adalah berdasarkan gambar ni. Tapi awak anggap gambar ni awak tak tengok lagi. Okey, diberi satu segitiga ABC. Okey, dengan dua panjang sisinya adalah 6 cm dan 4 cm. Okey, dan satu sudut bukan kandung. Okey, bukan kandung. Ingat lagi sudut kandung, sudut bukan kandung? Ingat tak? Ingat. Alright. Okey, nanti kita tengok balik eh. Okey, sudut bukan kandung 30 darjah. So, kalau dia suruh cikgu lukis segitiga ni, okay, tanpa kita tengok apa buku teks bagi ni, cikgu boleh je nak lukis macam ni. A, B, C. Okay, cikgu namakan dia ni A, B. Okay, contohlah cikgu ikut yang ni A, B, C. Okay, okay, dia kata dengan panjang, okay, contoh dia kata dengan panjang 6 cm ni adalah panjang AC. Okay, 4 cm adalah panjang BC. BC. Okay, jadi cikgu isilah kat sini 6 cm. Cikgu isi kat sini 4 cm. Dan satu sudut bukan kandung. Maksudnya kalau sudut bukan kandung, sama ada sudut tu boleh terletak di sini atau sini, betul? Betul. Kan? Okay. So, tapi sebab sudut ni 30 darjah, so nampak dia lebih logik kat sini lah. Sebab 30 darjah tu dia akan jadi lebih tirus. Okay, jadi sudut sini 30 darjah. Okay, tapi ada juga mungkin kawan awak dia tak nak lukis segitiga macam ni. Dia nak lukis segitiga yang macam ni. A, B, C. Masih lagi sama. Dia ni 4, dia ni 6, dia ni 30. Logik tak segitiga yang kawan awak lukis ni? Logik tak? Logik. Logik kan? Atas ni boleh jadi, bawah ni boleh jadi. Kalau soalan tak bagi langsung apa-apa segitiga, kita boleh lukis dua segitiga. So pemikiran setiap orang tak sama. Ada orang berfikir segitiga mudah macam ni. Ini namanya segitiga sudut tirus sebab semua sudut adalah tirus. Tapi ada orang yang pemikiran jauh sikit, dia nak lukis segitiga bersudut cakar. Ni ada sudut cakar dekat sini. Okay, satu sudut kalau cakar, nama segitiga tu adalah segitiga sudut cakar. Okay, jadi dia lukis segitiga yang macam ni. Jadi sebenarnya kedua-dua kes ini adalah segitiga yang diterima. Ini namanya kes berambiguiti. Okay. Kes berambiguiti ni dia keluar dalam soalan. Biasanya dia tak adalah suruh lukis macam ni. Dia akan bagi satu segitiga dan dia suruh awak lakarkan satu lagi segitiga yang lain yang mungkin dalam mengikut soalan yang dia bagi. Contoh, okay, kita balik-balik pada buku teks ni. First, okay, katalah awak abaikan dulu garis yang dia lukis ni. Katalah ni awak abaikan. First, dia lukis yang macam ni. Okay, contoh dia kata lukiskan satu lagi segitiga yang mungkin bagi dalam keadaan yang sama macam ni. So, awak mungkin boleh lukis segitiga yang, okay, sebab tu warna biru, saya guna warna merah. Okay, awak boleh lukis segitiga yang ni.
still sama juga. Ni masih lagi BC, masih lagi 4 cm. Sebab sini dengan sini, okay, yang sini 4 cm, sini 4 cm. Kalau awak gerakkan garis ni ke dalam ni, dia akan jadi 4 cm. Tapi garis AB yang asal tadi dah pendek lah, dia dah jadi macam ni. Okay, jadi ada dua kemungkinan segitiga yang awak boleh lukis. Dan soalan biasa dia akan bagi satu segitiga dan dia suruh awak cari satu lagi kemungkinan segitiga yang boleh dilukis daripada soalan tadi. Okay, macam mana cara dia nak gerak-gerakkan garis tu macam mana? Okay, cikgu tunjukkan awak video cikgu, siapa nama cikgu tu? Cikgu Ahmad ke apa tu? Okay, bukan cikgu Ahmad Fazri lah eh. Saya tak ingat siapa nama dia, nanti saya tunjukkan awak video dia. Video ni dalam duration dia dalam 8 ke 9 minit. Okay, boleh tengok? Boleh. Kita sama-sama tengok. Okay, sebab macam cikgu cakap, kes berambiguiti ni tak susah nak ajar pun kalau awak depan mata saya sebab saya nak lukis, tapi saya tak ada apa tu, tak ada benda apa nama tu apa yang saya boleh lukis, awak boleh tengok tu nak gerak-gerakkan projector pula. Kalau awak ada jangka lukis depan awak sekarang lebih bagus lah. Ada tak jangka lukis? Ada jangka lukis? Okay, siapa yang ada jangka lukis boleh ambil, boleh spare kat tepi tu. Okay, kita boleh tengok cara cikgu ni terangkan macam mana. Okay, sekejap saya share screen. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Dengar tak suara dia sekejap? InsyaAllah, ya Allah berilah kami semua kesihatan yang baik-baik. Hari ini cikgu nak terangkan melukis kes. Dengar. Konsep yang cikgu akan dalam ini iaitu huruf berulang. Huruf berulang ialah pusat. Pusat kepada apa? Pusat kepada satu putaran. Kita akan menggunakan jangka lukis yang mana kita akan cocok dan kita akan putarkan. Dan juga bonus iaitu konsep jam. Dalam buku nota cikgu, cikgu ada terangkan menggunakan jangka lukis. Tetapi ada juga kaedah lain untuk memahamikan lagi, memantapkan lagi iaitu konsep jam. Dalam buku cikgu, tak ada konsep jam. So, sila bagi perhatian khusus. Iklan. Buku nota cikgu Hasan boleh dibeli, dimiliki dan dipelajari dengan mudah at match tanpa banyak songeng-songeng. La haula wala quwwata illa billah. Selain daripada buku ni, cikgu ada juga formula yang anda boleh download secara free online sahaja sekarang ni. Tadi cikgu ada sebutkan tentang pusat. So macam kita nak kenal pasti pusat? Ia adalah huruf yang berulang-ulang. Contohnya apa kat sini cikgu? Perasan tak kita ada AB dan AB prime? Huruf yang berulang ialah huruf A. Kenapa pula? Sebab B ni sekejap dia biasa, sekejap dia ada prime. So maksudnya B telah berubah. Dia bukan pusat. So yang pusat kat sini ialah A. A pusat. Lepas tu kat bawah sini dia ada dua persamaan. M prime, K prime. So apa yang berulang sini? Daripada dua persamaan sini, cikgu dapati huruf yang berulang ialah huruf N. Dia ada dekat sini dan dia ada dekat sini. Maka pusat kita ialah titik N. Baiklah. So jom kita tengok macam mana nak jawab soalan periksa menggunakan konsep putaran. Contoh soalan pertama, diberi segi 4 ABCD. So dia kata titik A prime terletak di atas AC dengan keadaan A prime B AB. So huruf apa yang berulang kat sini? Huruf B. Kenapa? Sebab dia tak ada prime. Yang ada prime tu bukan pusat. So kalau B ialah pusat, maka apa kita buat ialah kita cocok titik B. Ouch! Cocok kuat-kuat. Dan kita ambil titik A yang dimaksudkan tadi. Ambil titik A dan kita putarkan. Dia akan hasilkan satu bulatan yang besar. So titik yang berada dekat mana nak pakai ni? Ada persilangan kat sini, ada persilangan kat sini, ada persilangan kat sini. So ada banyak pilihan. Maka dia kata kat sini yang khusus. A prime terletak di atas AC. A prime terletak atas AC. Ini garisan AC. So ini adalah A prime. Maka inilah lukisan baru kita. Tapi lukis mana satu? Lukis yang kecil ke? Lukis yang mana satu ataupun yang ni? Maka dia kata lakarkan A prime, B dan C. A prime, B dan C. So kita lukiskan balik semula yang ni saja. Bila nak lukis balik dalam skema jawapan, anda cuma perlu lukis secara kasar-kasar macam ni. Jangan lupa untuk lengkapkan hampir 5 maklumat dapat dilengkapkan sini. Macam mana? Sebabnya bila kita buat bentuk putaran tadi, kita dapat bentuk segitiga sama kaki. Bermakna sudut yang ada dekat sini adalah sama dekat sini. Maka kita boleh dapat sudut dekat dalam situ. Akan dapat. Manakala sudut C, kalau dah sudut C pun dia dah ada beri dalam soalan. So C dah ada. Ini soalan yang lanjut, soalan yang sebelumnya. Maka daripada dua sudut akan dapat sudut ketiga. Lagi satu, kalau ini 6 cm, maka sini pun 6 cm juga. Sebab ini 6, sini pun 6. Dan panjang bawah ni yang kita tak tahu, panjang yang atas ni BC mungkin diberikan atau mungkin tak diberikan. Contoh soalan lain. Dia suruh lukis D prime, B prime, E prime yang mempunyai bentuk berbeza daripada segitiga yang asal, iaitu D, D, B, E yang sebelah bawah ni. Atas tak payah tengok ya, so boleh abaikan. So dia kata dengan keadaan B, E, B, E, D, E, D, E, apa ni? Oh, ada dua ulangan. Tetapi antara dua ulangan ini dan ini, yang mana satu adalah pusat? Huruf apa yang berulang? B, E, D, E. Huruf E berulang, maka E adalah pusat. E pusat, cikgu cocok titik E. Au!
maka kita ambil mana-mana titik untuk diputarkan sebab tak ada khusus antara D dengan B. Namun demikian, adalah lebih mudah kalau kita ambil titik D. Putar-putar kan? Kenapa pula? Sebab titik yang lebih pendek lagi mudah dapat titik persilangannya. Iaitu kat mana nampak tak titik ni berubah? Sebenarnya D berada dekat mana-mana. Dia kat sini, kat sini, kat sini. Tapi dia langkah kat sini kan? Kita ambil yang ni. Dan kita nak lukis segitiga yang baru ni, maka cikgu lukis sebelah sini. Dapatlah segitiga baru kita. Sama juga sudut-sudut yang dah ada boleh copy paste dan boleh disarik nilainya dekat sini menggunakan 180 darjah. Ini 3cm, ni pun 3cm. Okey, dalam skema jawapan anda hanya lukiskan yang tu sahaja. Secara kasar, cikgu ada tak cara lain untuk memahami benda ni? Yes, ada menggunakan kaedah jam. Kaedah jam cikgu tak ada lukis dalam buku. Contoh soalan macam ni. Kalau anda nak buat eksperimen ni kat sekolah boleh. Gunakan jarum panjang dan juga tiktok-tiktok saja. Kemudian kita gunakan kertas tampal dekat jam. Okey, tut. Dan sini kita punya jarum. Baiklah, so kita ada kat sini, rupa yang tadi lebih kurang macam ni. Ini jarum yang pendek dan ini jarum yang panjang. Lukisan dia lebih kurang macam ni. Mana pendek? Ya, itu dia. Sama tak? Sama kan dengan yang asal? Besar, bagus. Tetapi bila dia kata pusat dia ialah E, maka pusat dia kat sini, ya betul. Dan kita akan ubahkan jarum pendek. Jarum pendek yang ni, perasan tak? Ping, dapatlah bentuk segi tiga. Segi tiga kecil dekat situ, seperti dekat atas. Cantik kan? Wow, menarik. Ya, itu dia. Okay, boleh pakai balik. Contoh soalan lain yang lebih kurang sama juga. Dia ada bagi tahu yang RST yang sebelah bawah aja ya. RST yang sebelah bawah yang nak dilukis. Atas, abaikan. Abaikan. So, kita ada maklumat ST dan juga RT. RT. Huruf apa yang berulang? Huruf yang berulang ialah huruf T. Ada T kat sini. So, T adalah pusat. So, kita cocok huruf T. Dan kita ada pilihan yang bebas untuk pilih mana-mana sudut antara R dengan S. Cikgu ambil sudut yang kecil. R. Ui, dapat gila. Dapat dekat situ ya. So, maksudnya lukisan dia lebih kurang macam ni. Yep. Cikgu, ini tak apa yang cikgu tak tulis ke? Ya, sebenarnya ni dah memang otomatik akan terjawab dalam soalan. Kenapa pula? Sebab sudut TSR. TSR. Sudut yang dekat sini. Sentiasa fix dalam situasi yang cikgu terangkan tadi. Dalam bentuk jam macam ni cikgu? Dalam bentuk jam. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, yang asalnya panjang kat sebelah sana. Lepas tu kita ada jarum pendek kat sini. Ya, lebih kurang sini. Alamak, guna pen ni memang tak boleh padam lah. Alam. Ya ke? Tak boleh padam. So, bila dia cakap titik pusat ialah T kat bawah situ, maka jarum ni boleh berubah tempat ke sana. Perasan tak? Kita dapat satu segitiga yang kecil seperti itu. Time to scout. Cikgu, adakah sentiasa kita dapat bentuk yang pendek, 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 yang lebih kecil? Tak semestinya. Contoh soalan macam ni. Kita ada EF dipanjangkan. Oi, EF dipanjangkan? Mana EF? Jadi dia cakap EF maksudnya arah dia ialah E ke F. So, ini akan dipanjang. Okay. Sekejap, cikgu stopkan sekejap. Setakat ni faham tak? Faham. Apa yang kena gerak? Faham. Sisi yang pendek tu, okay, sisi yang pendek tu digerakkan, tapi digerakkan supaya dia potong balik dekat garis yang sama tu. Okay, tadi untuk kes kalau dia daripada garis yang panjang, dia pendekkan. Okay, so awak akan tengok yang lepas ni, macam mana kalau soalan akan kata dipanjangkan. Dia tak apa, awak tengok dulu, nanti lepas ni cikgu akan tunjuk dari segi cikgu lukis lah. Tapi cikgu lukis tak boleh lah nak tunjuk jarum-jarum jam tu semua. Okay, kita sambung balik Jangan tu sampai ke F prime. Entah mana F prime. Dengan keadaan FG sama dengan F prime G. Oi, dia bagi ni. Huruf apa yang berulang? Huruf G. Kenapa pula? Sebab G tak ada prime langsung. G. Maka G adalah titik kekal pusat. Cocok titik pusat. Dan kita ambil titik mana? Titik E ke? Actually tak kisah titik E ke titik F. Tapi apa petua yang lebih mudah? Ambil titik yang terdekat. So ambil F, pusingkan. Maka kita dapat titik kat sini. So, kita punya lukisan macam ni. Alright, ini adalah 6. So, ni pun 6. Apa sudut yang kita ada mungkin dapatlah. Kalau dapat tahu sudut kat sini, bolehlah dapat tahu sudut kat sini menggunakan 180 tolak dan ini akan jadi sama macam kat sini. Kenapa pula? Segitiga sama kaki. Dan sudut kat atas ni pun boleh disari. Situasi macam ni juga dapat diterangkan dalam bentuk jam. Macam mana pula tengok? So, bentuk dia asalnya kecil macam ni. So, cikgu buat lebih kurang macam tu. Macam tu. Sesuatu yang menarik kat sini yang anda perlu renungkan ialah bila dia bagi tahu dua sisi ni, yang bawah ni dia tak maklumkan, bermaksud panjang bawah ni boleh dipanjang atau dipendekkan. Dipendekkan seperti dalam contoh-contoh sebelum ini, dipanjangkan macam ni pula. Seperti berikut. Cikgu buat sampai ke situ, maka garisan bawah tadi disuruh panjang kan? So kita panjangkan, kita dapat bentuk macam ni. Dapat tak segitiga lebih besar?
kadang-kadang ada ralat. Ralat macam mana tu cikgu? Maksudnya dalam lukisan tu ada ada benda yang tak senonoh. Ha, macam mana pula cikgu? Contoh soalan ni adalah soalan SPM 2008. Cikgu tak tahulah sama ada soalan sebenar rupa dia macam ni atau tidak. Tetapi masalahnya ialah panjang panjang AC 30.21 dan panjang AB 35. Sedangkan panjang sebenarnya, panjang bila cikgu ukur secara kasar ni pun adalah hampir-hampir sama. Nampak tu? Besar sikit je. Akibatnya tak berapa cantik bila kita buat guna kaedah. Apa-apa kaedah pun kita akan nampak keliru sikit je. So contohnya masa ni dia ada AB, AB, AC, AC. So ada dua maklumat. Huruf yang berulang ialah huruf apa? Huruf A. So huruf A adalah pusat. Cikgu contoh titik A. Ini pusat A. Dan juga C, D. Nampak tak ada titik D dan juga C? Maka kita boleh pusat putarkan mana-mana titik. Ambil titik yang ambil yang paling jauh ke yang paling dekat? Ambil yang paling dekat. Betul. So ambil titik C, putarkan. Oh man, nampak tu? Dia langgar dekat situ. Maksudnya, lukisan kita kecil macam tu. Oh, macam tu. Kecil sangat, Masya Allah. Tapi itulah jawapan dia. Cikgu, ada ke soalan kebat? Ada soalan kebat. Rupa dia tahun 2005. Dah lama tak keluar soalan ini. Soalan macam ni, dia minta kita lukiskan dua bentuk kat sebelah sini. Ha, tak faham? Cuba cek. Suatu segi empat, A, B, C, D. A, B, C, D mana D? Kat sini dibentuk dengan keadaan AC perpenjuru. Siapa tak faham maksud perpenjuru, dia akan sangkut. Perpenjuru dalam bahasa Inggeris ialah diagonal. Diagonal, bunyi dia macam dia. Diameter. Kalau kita tengok bulatan, diameter yang sama tengah-tengah kan? So, diagonal juga maksudnya dalam satu petak yang tengah-tengah sini. Alright? So, perpenjuru dia nak yang belah sini. Maksudnya, ni tengah-tengah, lagi satu titik dekat sini somewhere. Dapatlah bentuk macam segi empat macam tu kan? Ini tengah-tengah. Baiklah, dia bagi tahu sudut ACD, ACD, ACD ialah 40 darjah. Dekat sini kita kena agak-agak saja. Nah, macam mana agak-agak cikgu kat sini? Kalau kita ada 90 darjah, rupa dia macam ni kan? 90 darjah. So 45 lebih kurang macam tu. Dan 45 darjah dengan 40 darjah boleh dikatakan hampir-hampir sama. So cikgu punya gambaran lebih kurang macam ni. Tut, macam tu. So ini adalah cikgu punya 40 darjah. Lepas tu dia cakap panjang AD ialah 16. AD 16, tapi macam mana nak ukur? Sebab dah lah, ini bukan ukuran yang sebenar. Maksud cikgu apa dengan ukuran sebenar? Kalau ni 20 cm, cikgu ambil pembaris cikgu, cikgu letak sebelah sini, ni baru 0 sampai 9 saja, bukannya 20. So macam mana nak agak 16 cm kalau ini pun bukan panjang sebenar? Maka kita kena agak-agak saja. Ha, macam mana nak agak-agak? 16 cm mestilah lebih pendek daripada 19, betul? So cikgu ambil sini, ke sini ni 19. 16 lebih kurang pendek. Tapi kalau ni dah ditulis 15, janganlah dia lebih pendek dari situ kan? Lebih sikit lah. Okay, so cikgu punya tadi agak-agak ni 19, 16 lebih pendek. Maka apa cikgu buat ialah cikgu anggap A sebagai pusat. Maka cikgu pusing kan? Maka cikgu dapat dua titik kat sini. Satu dekat sini dan lagi satu dekat situ. Maka kita ada dua situasi. Satu, ini adalah titik D. Maka kita dapat satu segi empat macam tu. Ataupun kita ada lagi satu kemungkinan iaitu titik sini. Okay. So sini mungkin sudut kita dan ini mungkin sudut kita. Perasan tak ada perbezaan antara dua-dua ni? Yang ni adalah tirus. Dan ini adalah cakah. Maka kita akan guna kaedah-kaedah biasa untuk dapatkan sudut-sudut ini. Dan macam mana tu cikgu? Saya ni hanyalah mungkin bagi dua sudut ini. Maka cikgu lukis semula versi yang besar. Ha, nak pula besar? Sebab besar lebih senang daripada yang kecil. Ha, nak pula pelik juga tu. Adalah sebab-sebab dia. Seorang sifu saja akan faham hal-hal itu. Ini 19. Tadi panjang AD dikatakan sebagai 16. So sini 16. Sini pun 16. So ini akan jadi 16. Cikgu dapati ada pasangan. Kalau ada pasangan kita pakai formula apa kelas? Dosa! Betul. So kita pakai sin, nanti kita dapat sudut yang dekat sebelah situ. Cikgu buat demo. Okay, macam mana tu? Macam mana tu? Jawapan pertama cikgu ialah 49.7 bundarkan 1 tepat 2 tepat perpuluhan 76. Ini jawapan yang tirus ke cakah? Kita akan automatik dapat jawapan tirus. Perasan tak kenapa cikgu cakap tadi ambil yang kecil? Sebab kita akan dapat tirus secara automatik. Untuk dapatkan yang cakar, kita ambil pelengkap dia. Siapa ingat pelengkap? Pelengkap dia ialah 180 tolak dengan ni. Kenapa pula? Sebab sini, sudut ini sama juga kat sini, betul? Maka dia sama, sudut sebelah sini adalah 180 tolak itu. 130.24 darjah. Yeay, itulah dua nilai sudutnya mungkin. Dah lama tak keluar soalan ni? 2005? Wih, dah berapa tahun dah? 15 tahun tak pernah keluar. Astagfirullah. Okey. Okey, boleh? Okey, boleh faham? Boleh. Boleh, cikgu. Okey. Kau tidur. Dengar tak apa cikgu ajar? Dengar. Nanti cikgu akan share video tu dengan video sign course yang cara tekan calculator tu kat dalam group. Kot awak nak tengok ke untuk apa nak check balik kan? Mungkin kot laju ke kan, dia lajukan suara dia tu.
Okay, mungkin lelaki dia laju sikit lah. Yang perempuan ni kadang dia perlukan masa sikit. Ha, jadi tak apa, nanti boleh tengok balik. Okay, so two case berambiguity. Biasa soalan case berambiguity ni macam mana? Dia akan suruh awak lukiskan satu gambar rajah yang lain lah. Okay, daripada gambar rajah yang dia bagi. Okay, contoh. Okay, cikgu terus bagi banyak contoh lah. Sekejap eh. Kita contoh kat bawah ni. Okay. Okay, tengok soalan latihan intensif 9.1, soalan 1. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga ABC dengan keadaan sudut B 77, okay, sudut C 39, AC 40.5. Hitung nilai bagi sudut, oh okay, ni tak ada case berambiguity. Okay, kita tengok soalan 2. Rajah menunjukkan segitiga ABD, titik C dan titik E terletak di atas garis lurus AD. Cari panjang BE, CE dan DE. Okey, lepas tu tak apalah, yang ni kita boleh carilah guna yang kaedah sin tadi, hitung sudut pun boleh. Huraikan kes berambiguiti dalam rajah di sebelah. Okey. Okey, dalam rajah ni awak nampak tak? Biasa kes berambiguiti macam cikgu tadi dia guna jangka lukis. Okey, kenapa dia guna jangka lukis? Sebab dia nak dapatkan panjang yang sama. Okey, so kes berambiguiti tu adalah kes di mana nanti kita boleh dapat ni contoh ni 10, ini pun 10. Okay, jadi kita boleh dapat dua segitiga yang sama. Sudut ni masih lagi sama, tak berubah. Okay, segitiga pertama adalah yang ini. Okay, ini keseluruhannya adalah segitiga yang pertama. Okay, dan segitiga yang kedua pula yang mana? Yang ni. Yang ni. Dia ni. Okay, sebab panjang ni dengan panjang ni sama, 10 cm. Okay, jadi sebenarnya dia menghasilkan segitiga yang sama kaki. So bila segitiga sama kaki, sudut dekat sini sama, sudut dekat sini sama. Tapi sudut ni adalah sudut tirus. Okay, dan yang sini sudut tirus yang sama nilai. Sebelah ni sudut apa ni? Cakar. Yang ni sudut cakar. 180 tolak dengan sudut tirus kita tadi. Okay, so yang kat sini dapat sudut cakar. Jadi bila kes berambiguiti macam ni, contoh soalan ni, satu kita akan dapat segitiga yang macam, sekejap eh, silap cikgu lukis ni. Satu kita akan dapat segitiga yang macam ni. Okay, yang ni 10. Kita boleh dapat sudut ni. Kita boleh dapat, okay, sudut ni sama. Okay, yang ni satu segitiga. Satu lagi kita boleh dapat segitiga yang macam ni. Okay, sini masih lagi 10, maksudnya dia masuk ke dalam ni. Di mana dia ni dengan dia ni sama nilai. Okay, so sini 10, cuma yang lain adalah sudut. Dia ni akan jadi sudut di sini adalah sudut cakar. Okay, jadi cakar nak dapat macam mana? Cari je sudut tirus ni, 180 tolak tirus, dia akan dapat sudut ni, sudut cakar. Okay, jadi bila kes berambiguiti, dia boleh dapat dua segitiga, satu segitiga bersudut tirus. Okay, yang tirus yang gambar atas ni. Okay, abaikan yang tanda tadi tu. Okay, yang atas ni ini adalah segitiga tirus. Okay, dan segitiga yang kedua kita boleh dapat adalah segitiga yang bawah ni. Ini adalah segitiga bersudut cakar. Alright, kejap eh. Tak ada pula soalan yang dia suruh lukis case berambiguity. Okay, tak apa. Nanti kalau ada soalan nanti kita mungkin soalan yang kat belakang tadilah. Okay, jadi yang penting awak kena tahu yang mana pusat. Pusat adalah huruf yang kalau keluar dekat soalan tu, huruf yang dia, apa tu, keluar huruf yang sama. Okay, maksudnya contoh dia kata AB sama dengan AB prime. Okay, jadi yang ni prime. Prime ataupun tanda AB, tanda sempang ni. Okay, so yang ni ada B, ni ada B prime. Okay, jadi B dengan B prime ni tak sama, yang sama adalah A. Jadi A akan jadi sudut. Maka kita akan letak kita punya jangka sudut kita, jangka sudut kita letak kat A. Okay, maksudnya B ni akan bergerak. Satu nama dia B, yang asal tadi contoh yang ni B, yang ini adalah B prime. A dekat sini. Maksudnya A tetap dekat atas, tetap kat sini. Okay, yang kita gerakkan adalah B. B kita sama ada di sini atau di sini. Okay, itu kalau soalan dia suruh awak lukis lah. Okay, jadi kita tengok huruf apa yang sama. Kalau dia jenis bagi persamaan macam yang tadi pula, AB sama dengan AB prime, lepas tu dia bagi pula AC sama dengan AC prime. So bila ada dua pula dia bagi macam ni, so kita tengok yang mana yang samalah. Maksudnya kalau yang sama adalah kedua-dua ni ada huruf A, okay, maka A tu akan menjadi pusat.
Okay, bila dah dapat pusat dah tak ada masalah. Awak letak aja awak punya jangka lukis tu dekat pusat tu. Okay, cari sisi yang paling pendek ataupun sisi yang dalam soalan dia kata tadi B, maksudnya yang lagi satu yang tempat nak gerak tu, okay, dekat pensel awak tu letak dekat huruf B. Okay, lepas tu awak gerakkan dengan panjang yang sama ni. Ha. Maksudnya panjang ni jangan gerak lah. Okay, contoh kalau dah lekatkan dia macam itu. Okay, just gerakkan awak punya tu dan tanda kat sini. Sambungkanlah. Okay, soalan tu awak kena buat. Ha, tengok je tak tak dapatlah. Nanti saya try carikan satu soalan untuk awak buat. Try dulu. Okay, guna jangka lukis. Okay, ada masalah tak dengan case berambiguity tu? Ada soalan tak? Ada. Hello? Ada. Ya, okey. Tak ada soalan tak apa. Nanti okay. Cikgu bagi soalan, awak try buatlah dalam buku. Mungkin ada kot dalam buku latihan awak. Daripada cikgu go through. Okey. Kemudian hari ni kita masuk satu lagi petua, iaitu petua kos. Okey. Petua kos ni bila mana maklumat yang diberi tak ada pasangan. Okey. Baru kita akan gunakan petua kos. Okey. Sikit je lagi ni eh. Nanti minggu depan kita akan masuk untuk luas segitiga dan soalan aplikasi. Okay, bab ni tak ada banyak sangat benda. Ni je lah benda yang ada. Okay, so kita tengok rajah kat bawah ni. Okay, rajah ni dia bagi apa maklumat yang dia bagi. Yang penting soalan mesti ada tiga maklumat. Adakah rajah ni memberikan kita tiga maklumat? Oh, ada. Ya, yeah, okay. Dia bagi apa? Dia bagi dua panjang satu sudut. Sudut tu kandung ke bukan kandung? Kandung. Yeah, sudut kandung. Ada pasangan tak dalam soalan ni? Ada. Tak ada pasangan. So kalau tak ada pasangan kita guna petua? Cosinus. Tak ada pasangan tak boleh buat dosa. So tak ada sin, kita guna cos. Alright? So kita gunakan petua cos. Okay, rumus petua cos. Okay, ataupun satu lagi yang kita akan jumpa soalan macam ni. Dia bagi tiga-tiga sisi. So tiga-tiga sama jantina. Tak ada pasangan. Jadi ini juga kita gunakan petua cos. Okay, takkan ada soalan yang bagi tiga-tiga sudut lah. Tiga-tiga sisi boleh. Tapi tiga-tiga sisi kita boleh gunakan petua cos. Okay, apakah petua cos? Petua cos yang sini. Ini petua dia. Tak payahlah tengok semua. Abaikan yang kedua ni. Just tengok yang first saja. Okay, tu pun tak payah nak hafal mana A, mana B, mana C. Okay, cikgu nak tunjuk terus. Okay, contoh ada satu segitiga. Okay, dia bagi satu segitiga dengan tiga-tiga sisi. Contoh 7, 8 dan 9. Okay, dan disuruh awak cari sudut ni. Sudut X. Okay, sekarang sudut X pasangan dia siapa? 8. Okay, tengok eh. Tengok rumus dia sama juga macam sin. Yang ada huruf besar itu adalah sudut. Okay, yang huruf kecil ni adalah panjang. Okay, maka yang kita nak... Yang kita nak cari akan berada di depan dan di belakang. Maksudnya kalau yang awak nak cari tu dia akan duduk. Kalau nak cari tu panjang, ni yang kita akan jadikan huruf. Yang lain ni semua kita gantikan dengan nilai. Yang ni pun gantikan dengan nilai. Kalau yang kita nak cari adalah sudut, maka sudut ni duduk kat belakang. Maksudnya dalam dalam petua kos ni, yang kita nak cari sama ada dia akan duduk di depan ataupun di belakang. Yang kat tengah-tengah ni maklumat dia semua lengkap. Okay, apa maksud cikgu? Okay, kita tengok macam ni. Sekarang yang kita nak cari ni sudut X. Sisi bertentangan dia adalah 8. Jadi kita mulakan dengan pasangan dia dekat depan. 8 kuasa 2. Okay, rumus dia yang ni eh. Sekejap, cikgu padam balik conteng. Okay, tengok je satu rumus yang atas tu. Ada kuasa 2 eh. 8 kuasa 2 sama dengan, okay, BC yang mana cikgu? Mana-mana selain daripada 8, apa-apa nak ambil B, apa-apa nak ambil C pun tak ada masalah. So 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab B darab C. So tolak 2 darab 7 darab 9 cos yang kita nak cari ni sama ada depan atau belakang. Sebab depan tadi dah ada, mestilah yang belakang ni tak ada. Cos X. So ini dan ini sebenarnya adalah pasangan. So yang soalan ni
Macam mana nak susun? Susun pasangan yang dekat hujung. Hujung dan hujung. Antara dia hujung depan atau hujung belakang. Kalau yang kita nak cari adalah yang kat depan, maka dekat sini kita jadikan huruf X kuasa 2. Contoh eh, kalau soalan dia macam ni pula. Okey, nanti cikgu lukis gambar ajar lain lah. Kita tunjuk yang ni dulu. Okey, katalah cikgu punya gambar ajar macam ni. Okey, dekat sini ada 70 darjah. Ni ada X, ni ada 7, ni ada 9. So dalam soalan ni nak cari panjang ke nak cari sudut? Panjang. Okey, jadi panjang yang kita nak cari sama ada di depan atau di belakang. Maksudnya di hujung. Jadi yang kita nak cari ni panjang sebab rumus dia memang dia start dengan panjang. Jadi X kuasa 2 yang kita tak tahu letak kat depan. Sama dengan yang lain kita letak 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Tolak 2, darab 7, darab 9, pasangan dia kat belakang, cos 70. So, 2 ni, okay, 2 ni awak boleh bezakan. Satu, yang dia nak suruh cari sudut kat belakang. Satu, yang dia nak suruh cari adalah panjang. So, antara dua tempat je yang akan kita letak kalau untuk untuk rumus cos. Okay, yang tengah ni semua kita dah boleh lengkapkan. Okay, tengah ni semua lengkap. Faham tak? Faham. Okay, faham. Okay. So sekarang macam mana kita nak tekan calculator? Okay, kita boleh tekan okay, kita try yang bawah ni dulu. Okay, awak tekan semua ni 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab 7 darab 9 darab cos 70. Okay, tekan dulu calculator. 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab tu boleh buat dalam kurungan. Darab 7 tutup kurungan, buka kurungan 9 tutup kurungan. Cos 70 tutup kurungan. Okey, dapat berapa? Berapa? Dapat tak tekan calculator? Dapat? Dapat. Ah, berapa Shazmi? 86.91 cikgu. Okey, 86.91. Tapi jawapan ni X kuasa 2. So kita nak cari X saja, apa yang kita kena buat? Punca kuasa. Punca kuasa. Okay, punca kuasa. Punca kuasa answer. Tekan punca kuasa answer. Dapat berapa? Punca kuasa. Bagi sampai 4 angka berarti. 9. Point? 9.322. Sentimeter. Okay, boleh faham? So kalau yang kita nak cari panjang, kita kena tekan punca kuasa kalau nak cari panjang. Boleh? Okay, nanti cikgu bagi video tu, video cikgu tadi yang pasal tekan calculator, boleh belajar tekan calculator dengan dia lah. Kalau siapa yang nak tekan calculator. Sebab untuk kos atas ni, cikgu jarang guna tekan calculator tu. Okay, tapi tak apa, cikgu tunjuk cara cikgu dulu. Nanti kalau awak nak guna cara dia pun tak ada masalah. Okay, sekarang kalau soalan yang atas ni pula, sebab kos X ni dekat belakang, okay, apa yang awak perlu buat? Okay, awak tengok dulu 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Ini 2-2 tambah, tak ada masalah. Tolak 2 darab 7 darab 9. Ini semua hubungan dia apa? Darab. Darab. So kalau hubungan dia darab, awak jangan pula bawa tolak 2, 7, 9 ni pergi sini sebagai tolak. Awak kena bawa nanti dia sebagai darab, bawa sebagai pindah ke sebelah sana sebagai bahagi. Yes, bahagi. Okay, jadi untuk kes yang cos, kalau nak cari sudut, awak kena buat satu-satu. First, bawa yang, kejap cikgu tukar warna. Awak bawa dulu yang ini sampai sini, bawa sini sebagai tolak. So apa yang awak kena tekan? 8 kuasa 2, tolak 7 kuasa 2, tolak 9 kuasa 2. Sama dengan, okay, awak tekan dulu calculator. Negatif 2 darab 7 darab 9 cos A. Okay, dapat apa? 8 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Negatif 66. Okay, dapat negatif 66. Jangan takut dengan negatif.
tak ada masalah pun. Okay, sebab untuk cos, okay, nanti cikgu ajar kenapa dia boleh boleh jadi nilai tu negatif. Okey, sekarang ni negatif 2, 7 dengan 9 darabkan. Negatif 2 darab 7 darab 9. Ataupun macam ni, tadi jawapan awak dekat kalkulator dah negatif 66. Sekarang tekan kalkulator bahagi negatif 2 darab 7 darab 9. Negatif 66 tadi awak tekan bahagi. Okey, buat kurungan lah negatif 2 darab 7 darab 9. Dapat berapa? Negatif 66 bahagi dalam kurungan negatif 2 darab 7 darab 9. Sebab yang ni semua bawa ke sana sebagai bahagi. Okey, dapat berapa? 11/21 cikgu. Eh, you ke? Saya dapat sifar 0.5238. Sifar poin 2.38. Negatif 66 bahagi buat kurungan negatif 2 darab 7 darab 9 tutup kurungan. Okay. So yang dah dapat 0.5238 tu logik tak jawapan tu? Untuk sudut? Tak logik sebab dekat sini ada perkataan cos. Macam mana nak hilangkan cos? Kosong sang. Yes, kosong sang. Cari kosong sang. Shift cos answer. Dapat berapa? So, sudut A kita. 58.41. 58.41 darjah ataupun tukar minit tu boleh dapat 58 darjah. Berapa minit? 25 minit. Okay, sebab sebelah dia saat 42 dan lebih daripada 30, kita tambah 1 dekat 24. Okay, 58 darjah, 25 minit. Syazmin dapat tak tadi? Dapat cikgu, dapat. Mana dia? Syazmin? Okay, yeah. Alright. Ya, yeah, cikgu. Awak dapat kan tekan kalkulator tadi? 0.5 tu? Dapat. Dapat, okay. Alright, so boleh faham tak? So kalau soalan tanya tentang sudut, pastikan kalau untuk cos, bawa satu-satu. Dia akan ada dua step. Bawa dulu dia sebagai tolak. 7 kuasa 2 dengan 9 kuasa 2 ni bawa sebelah sana sebagai tolak. Kemudian bawa yang negatif 2. Ingat eh, negatif ni jangan tertinggal. Negatif 2 darab 7 darab 9 ni bawa ke sana, bawa ke sebelah kiri sebagai bahagi. Okay, jawapan akhir baru tekan shift cos. Okay, kalau siapa yang ada masalah nak tekan kalkulator ni, nanti macam cikgu cakap tadi, cikgu bagi cikgu tu punya video tekan kalkulator yang boleh guna alfa sahaja. Awak gunalah kalau awak rasa lebih mudah guna kalkulator, gunalah. Cikgu tak sempat nak tunjukkan cara sebab cikgu pun tak guna. Okay, tak apa. Nanti awak nak guna, awak boleh belajar. Nanti cikgu sharekan dia punya video. Okay, so boleh faham tak tentang konsep petua kos ni? Macam mana nak guna? Boleh. Okay, boleh. Kalau boleh kita try buat satu soalan eh. Right. Okay, sekarang soalan satu ni. 1A. Apa maklumat yang dia bagi? Cukup tak tiga maklumat? Cukup. Okay, dia bagi dua sisi dan satu sudut kandung ke bukan kandung? Kandung. Kandung. So, bila sudut kandung. Dia ada pasangan tak? Tak ada. So, tak ada pasangan, tak boleh buat dosa. Kita guna rumus? Cos. Okay, Suai Batul Aslamiah. Boleh tolong cikgu? Boleh cikgu. Alright, okay. So, sekarang kita guna rumus cos. Yang kita nak cari X tu sudut ke panjang? Panjang. Okey, jadi yang kita nak cari kat depan ke kat belakang? Kat depan. Okey, so bacakan cikgu. X kuasa 2. Alright. Okey, X kuasa 2 sama dengan? Panjang. Ambil apa-apa panjang yang awak nak ambil kat situ. 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey. Tolak. Tolak
Dua. Dua. Darab tiga. Darab tiga, darab lima. Bagus. Okey, ingat ni formula eh. Tolak, tambah, tolak darab dua ni semua formula. Okey, jadi awak just masukkan nilai yang kat sini je. Ni, 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 ni masuk. Okey, lepas tu ada lagi apa? Darab kos sudut 45. Okey, darab kos 45 darjah. Okey, yang lain tolong cikgu tekan jawapan. Lepas tu jawapan akhir punca kuasa answer. Siapa yang dah dapat jawapan boleh bagi eh. Punca kuasa answer. Jangan risau kalau tadi jawapan ada ada complex number ke, tak kisah. Just tekan punca kuasa answer je. 3.575 ke? 3.575 ke 576? 576. Alright, bagus. CM. Okay, so ini kalau dia nak suruh cari panjang, kita guna rumus yang rumus dia sama, cuma yang kita nak cari duduk kat depan. Kalau yang kita nak cari adalah sudut. Okay, seorang volunteer, siapa nak jawab? Kita try buat soalan 2B. Ada siapa-siapa pelajar lelaki? Iman nak volunteer, Iman? Iman tak dengar. Azhari ada tak Azhari? Cikgu nak try cikgu? Ah, Hakimi nak try. Okay, Hakimi. Ah, okay. Sekarang soalan B, dia diberi tiga-tiga panjang. Okay, jadi Hakimi kena start dengan nilai panjang yang mana satu? 7. Ah, betul. Sebab yang kita nak cari adalah sudut ni. Jadi kita mulakan dengan panjang yang bertentangan dengan sudut yang kita nak cari. Okay, so 7 apa? 7 kuasa 2. Okay, sama dengan? Sama dengan 12 kuasa 2. Okay. Tambah 10 kuasa 2. 10 kuasa 2? 10 point? 10 kuasa 2. Okey, tolak. Tolak 2 dalam kurungan. Mm-hmm. 10.8 tutup kurungan. Okey. Kat kurungan 12 tutup mm-hmm. kurungan. Mm-hmm. Kos. Kos. Kos theta. Theta tu lah ataupun nak tulis L ke tak kisahlah kos kat sini huruf L kan. Okay, so sekarang macam mana kini kita kena bawa mana dulu? Tekan kat kereta. 7 kuasa 2. Tolak 12 kuasa 2. Okay. Tolak 10.8 kuasa 2. Okay, lepas tu kita terus bahagikan. Bahagi. Bagi dengan 2. 2? Depan 2 ada tanda apa? Dengan negatif 2. Yes, negatif 2. Sebab kita bawa sebagai bahagi, so tanda negatif ikut sekali. Negatif 2 darab? Darab 10.8 darab dengan 12. 8. Okay. Okay, so ini sama dengan cos theta. Okay, so semua tekan kalkulator sekarang. Okey, sekejap. Bahagi 2 darab 0.8 darab 12. Berapa kakak tadi? 35.263. Okey, tu dah tekan shift cos ke? Dah. Okey, shift cos answer sama dengan 35.2. Okey, kalau dalam tu kita kalau sudut kita ambil sampai 2 tempat perpuluhan je. So sama dengan kita sama dengan 35.2.
6. Okey. Kalau nak jadikan darjah dengan minit, berapa? 35 darjah 16 minit. Okey, 16 minit. Okey, bagus. Semua dapat eh? Dapat. Okey, alhamdulillah. Dapat. Okey, jadi hari ni kita sampai situ je. Kita buat, okey, kita try satu soalan yang bentuk persamaan, apa, bentuk penyelesaian masalah. Lepas tu kita habis. Okey, minggu depan kita masuk kepada luas pula. Okey, kita tengok soalan. Sekejap eh. Dekat soalan ni. Okey, okay, kita tengok latih diri 9.6 soalan 1. Okey, Farid menjalani latihan memanah di sebuah padang. Raja di sebelah menunjukkan dua buah papan sasaran yang perlu dipanah oleh Farid. Jarak di antara Farid dengan papan 1 dan papan 2 masing-masing ialah 25 meter dan 45 meter. Kedudukan Farid mula memanah ialah 38 darjah antara papan 1 dan papan 2. Okey, so 38 darjah kat sini lah. Hitung jarak di antara papan 1 dengan papan 2. So yang kita nak cari biasa kita wakilkanlah dia dengan huruf X. So jarak antara papan 1 dan papan 2 kita letak X. Okey, seorang wakil. Siapa nak tolong cikgu? Ada wakil? Wakil kelas, kelas AF. Ada tak AF? Wakil lagi semua senyap. Kan bukan susah mana pun kan? Nak baca je. Ha, cepat wakil AF ada tak? Tidur semua. Syafri ada Syafri, Syafri. Oh Syafri. Tengok tu cikgu, cikgu tanya dia so tak menyawak semua orang ya. Adam Fikri ada Adam Fikri? Lambat menyawak, lambatlah awak habis kelas. Adam? Hanif Farhan? Eh mana yang lain ni? Awak dengar suara saya ke tak? Dengar cikgu. Yang depan ni, depan tadi tak berubah tau kat depan ni. Hendra, Aida Mastura, Hakimi, Humaira, Azim Irfan. Muka yang sama je yang kat depan ni. Tak berubah maksudnya yang lain tak keluar suara. Adam Fikri mana Adam? Awak bukan ketua ke IR? Kan? Ke saya salah sebut nama? Betul tak Akmal? Adam ketua kelas awak? Mana Adam? Tengok tu astagfirullahalazim. Ni beradab tau ah. Kalau beradab dengan cikgu-cikgu. Kalau tak dapat biasa, jawab pun kita. Syazmi tengok. Syazmi sekarang dia dah bagus. Tapi saya sebenarnya nak bagi peluang orang lain lah. Takpelah. Syazmi dah nak boleh. Tapi cikgu nak cakap eh. Tolonglah. Okay. Bila cikgu panggil menyaut. Tu adab sebenarnya dalam PDPR. Okay. Okay takpelah. Syazmi nak jawab. Kita bagi Syazmi. Okay Syazmi. Sekarang yang nak cari ni sudut ke panjang? Panjang. Okay panjang. So letak. Susun dia. X kuasa 2. Okey. Sama dengan? Sama dengan 45 kuasa 2. Tolak 45 kuasa 2. Okey. Eh tolak eh? Tolak 2. Tolak atau tambah? Ah, okey. Tambah 25 kuasa 2. Okey. Tolak. Tolak 2. Yes. Darab. Tolak 2. Darab 45. Darab 25. Okey bagus. Lepas tu? Kos. Darab kos 38. Okey. Bagus. Okey, yang lain semua tekan calculator. Lepas tu tekan punca kuasa answer. Jangan lupa punca kuasa eh sebab soalan X kuasa 2. So dapat berapa jarak dia? 29.614. Okey kalau panjang boleh nak bagi sampai 3 tepat perpuluhan 614 meter eh soalan meter. Okey itu sajalah untuk kos. Okey so kita revise balik kalau sine adalah segitiga yang dia ada pasangan.
Okay, pasangan tu bermaksud sudut dan panjang yang bertentangan, itu namanya pasangan. Okay, kita gunakan hukum petua sin, petua sin. Okay, so kalau petua sin ada dua cara, sama ada nak letak sudut dekat atas ataupun nak letak panjang dekat atas. Okay, maksudnya kalau kita nak cari sudut, kita gunakan rumus yang sudut di atas, panjang di bawah. Kalau kita nak cari panjang, kita guna rumus panjang di atas, sudut di bawah. Okay, dan kemudian kita masuk pada kes berambiguiti. Okay, kes berambiguiti tu kita gerakkan sisi yang pendek tu. Okay, di mana kita akan dapat dua segitiga yang berbeza. Satu segitiga sudut tirus, satu lagi segitiga yang bersudut cakar. Okay, dengan semua maklumat hampir sama kecuali panjang yang tapak tu je yang akan berubah. Sama ada dia akan menjadi semakin panjang atau semakin pendek. Okay, yang tu nanti cikgu akan tengok buku latihan awak, cikgu minta awak buat. Okay, kemudian petua kos. Petua kos adalah kita gunakan yang sudut ataupun panjang yang kita nak cari tu kita akan letak di depan dan di belakang. Maksudnya kalau yang nak cari adalah panjang, maka yang kat depan tu jadi X kuasa 2. Sama dengan sudut dia, sudut yang bertentangan dengan panjang yang kita nak cari tu, letak dia dekat paling belakang. Okay, manakala kalau yang kita nak cari adalah sudut pula, okay, kita tinggalkan sudut yang kita nak cari itu dekat belakang sekali. Okay, sisi yang bertentangan dengan dia kita akan gunakan yang di hadapan sekali. Okay, untuk sin dan cos, bila kita nak cari sudut, kita kena tekan kalkulator shift sin ataupun shift cos untuk hilangkan nilai sin dan hilangkan nilai cos. Okay, itu je untuk yang kita belajar hari ni. Okay, so rasa boleh faham tak? Boleh. Okay. So nanti try buat buku latihan, cari untuk petua sin, petua cos dengan kes berambiguiti tu, try buat. Okay, cikgu bagi awak punya apa tu tiba-tiba saya sokong tu. Okay. Zul, kau sokong apa Zul? Tadi. Oh, okay. Alright, cikgu dah bagi link kehadiran tu, try buka tengok dapat masuk tak? Dekat chat ni? Dapat. Okay, dapat masuk. Tolong isikan kehadiran. Cikgu tak nak share link tu kat luar. Maksudnya siapa yang ada kat dalam kelas ni je yang akan isi. Tapi saya rasa macam dah ada yang dah terleft out daripada Google Meet ni. Okay, tak apa. Siapa yang ada isi dulu link kehadiran ni. Okay, sebelum kita habiskan kelas kita pukul 4, saya bagi 3-4 minit untuk awak isi. Sambil tu, kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan. Okay, berapa petua kita belajar hari ni? Banyak eh. Nama petua tu ada sikit je kan? Dua. Yalah, dua banyak lah kan Zul kan? Kalau satu tu sikit. Okay, betul lah banyak. Okay, dua. Apa nama petua tu? Sin dan cos. Okay, petua sin dan petua cos. Okay, Aina Najiha angkat tangan. Nak tanya soalan ke? Kita tekan. Sekejap, saya tekan. Okay, tertekan. Okay, tertekan tak apa. Jangan stres. Okay, betul. Petua sin dan cos. Okay, bagus. Okay, jadi apa maksud berambiguiti? Jangan baca buku. Apa yang faham je? Amirul Afif, faham tak apa maksud ambiguiti tu? Bila wujudnya apa? Ada dua possibility. Dua possibility. Okay, wujudnya sedikit kekeliruan. Lepas ni bolehlah guna perkataan ambiguity. Cikgu, saya ada sedikit ambiguity. Macam tu lah. Tak adalah. Berambiguity ni apabila terlibat, apabila adanya dua possibility. Maksudnya keliru sama ada nak lukis yang bentuk A atau lukis bentuk B. Tapi kedua-dua bentuk adalah betul. Okay, alright. Okay, apa lagi cikgu nak tanya? Okay, rasanya tu je. Semua dah isi ke kehadiran ni? Nanti cikgu kena panggil nama seorang-seorang ni kan. Dah? Dah. A. Aiman, Adam Haziq. Saya sebut nama je cakap dah eh. Afifah Husna, Afiq Hafizi. Isi belum? Dah cikgu. Dah cikgu. Okay, Afzal, Syazwani, Ahmad Danish, Aida Mastura, Ifan Najuha, Ain Inshira. Jawab je. Dah cikgu. Okay.
Aina Najiha, I know Patricia, Aisha, Shakira, Aisha, Shahiru. Shahiru apa tu? Tak nampak. Akif, Akmal Daniel, Lacey Blom. Amin, Amin Alim. Amin Irfan, Amin Fazim, Amin Aisha. Dah. Ha, okay. Tadi Bin dah jawab awal-awal. Ha, bagus. Aimi Amanina, Arif Najmi, Farisha Rania, Hafizah Ridan, dah belum. Hakimi, Humaira, Iman Marina. Dah, cikgu. Ah, okay, tak apa. Cikgu saja nak panggil nama semua orang. Intan Naziha, Iza Farahin. Ah, sebut je. Izati Wahida, Amirul Abdi. Okay, Anik Farhan, Anik Naki. Hafsan Jani. Anik Naki apa tu? Azim Irfan, Baihaki, Fakrullah. Ah, dah belum? Okay, Hendra, Iqbal, Izzat, Nazim, Nur Iman. Dah, cikgu. Zahirul, Alia Sofia, Aina Sofia, Akila Sofiah. Okey, Atika, Ayu Farisha, Farhatul Hakimah. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Fatihah Hassan, Fatihah Idayu, Fatin Aisyah. Dah. Okey, Fatin Farhani, Nurul Akia, Nur Nadira, Nur Rafika, Nur Safiuddin. Ah, Safiuddin dah tadi. Okey, yang lain ni tak sebut ni, Nadira Huraya ada belum? Syahida, Syuhada Imani, Aisyah Alia, Nurin Natasha, Nurin Farhana, Nurin Natasha, Nurul Fatiha, Nurul Syazah Sofia. Dah belum? Dah. Okay. Rafsan, Syafri, Sharifah, Siti Nur Fadila. Dah belum? Sofia, Syazah Atira. Dah, cikgu. Okay, bagus. Syazmin, Syazwan, Suai Batul. Okay, Umu Syafia, Wan Akil, Wan Nur Azlin, Yunus, Zul Helmi, dah? Dah, cikgu. Dah, cikgu tadi. Okay, alright. Okay, bagus. Dah semua dah. Jangan nanti lepas tu tak semua tak dah. Okay, jadi cikgu rasa sampai situ je. Kalau semua dah isi, tak ada masalah. Alright, so kita jumpa minggu depan. Nanti cikgu update dekat dalam grup apa yang kena masuk, apa yang kena masuk pula, apa yang awak kena buat sekejap lagi. Kalau ada kawan-kawan awak yang dah terlef, mungkin line dia tak okay, takpelah, lepas ni cikgu akan share link.